Desa Mekarjaya merupakan desa dengan mata pencaharian bertani dan berternak. Salah satu ciri khas dari Desa Mekarjaya adalah sebagian masyarakat beternak domba. Dengan berbagai domba-domba yang diternak oleh para petani yang ada di Mekarjaya. Salah satunya adalah domba merino, domba ekor gemuk, dan domba lokal. Untuk kegiatan posyandu domba, masyarakat yang mempunyai domba-domba akan berkunjung ke posyandu domba. Salah satunya untuk mendata siapa saja masyarakat yang mempunyai domba-domba yang masih muda. Dan setiap masyarakat yang mempunyai domba akan diberikan kartu ternak sehat. Isi dari posyandu domba diantaranya adalah pengukuran tanduk domba, pengukuran badan domba, dan memberikan obat atau suntikan pertahanan untuk domba. Selain itu, domba-domba akan diimbang untuk mengetahui berat badan domba tersebut. Kelompok ternak Ramah Sakti berdiri pada tahun 2010, di mana kelompok ini dalam pengembangan peternak dombanya membuktikan adanya penanganan dari segi perawatan kesehatan dan mencegah penyakit. Maka kelompok Ramah Sakti mendirikan posyandu domba. Posyandu domba yang bertempat di Kampung Cihamplas. Tujuan didirikannya posyandu domba ini adalah untuk memelihara dan merawat terhadap domba agar domba bisa tumbuh dan berkembang dengan sehat, agar domba yang dihasilkan mempunyai nilai jual yang tinggi dan berkualitas. Manfaat dari posyandu domba diantaranya produktivitas tinggi dan baik untuk domba, relatif tahan terhadap berbagai penyakit, unggul dalam performa dan kekuatan, bobot badan bersaing dalam kualitas dan produktivitas, kualitas daging dan kulit sangat baik, dan memiliki nilai artistik dan menjadikan domba unggulan Kabupaten Garut. Garut-garut bangkit dan terus maju, setinggi langit teruslah melaju. Garut-garut bangkit dan terus maju, terus melaju demi Garut maju. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pertama pemerintah Desa Mekarjaya, Asep Setiawan SIP. 90% masyarakat Desa Mekarjaya penghasilannya dari pertanian. Nah, dikatakan mengenai domba Garut sebagai daripada pendapatan tambahan. Banyak kelompok atau padepokan-padepokan di Desa Mekarjaya mengenai ternak domba Garut. Dan ketika waktu tahun 2017, alhamdulillah ada salah satu padepokan di Desa Mekarjaya yang bisa menginspirasikan inovasinya sehingga di Desa Mekarjaya dibentuk salah satu kelompok menjadi padepokan Ramah Sakti itu jadi percontohan, dalam artian karena ada posyandu domba. Nah, tidak jauh cara mungkin di satu sisi pengurusan, daripada gimana kita mengurus kepada bayi atau belita termasuk kepada domba kuno itu, artinya terinspirasi daripada posyandu, sehingga kelompok tersebut alhamdulillah
salah satu percontohan kelompok Posyandu Domba Garut, yaitu kelompok depokannya Padepokan Rama Sakti. Perkenalkan, nama saya Uloh Saipuloh dari Kampung Ciampelas, Desa Mekarjaya, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. Kebetulan saya di kelompok Padepokan Rama Sakti membentuk sebuah posyandu ternak domba, khususnya untuk kelompok, umumnya untuk seluruh masyarakat Mekarjaya aja lah yang ada di sini. Kebetulan di kelompok kami membentuk suatu posyandu untuk mempererat silaturahmi, satu, salah satunya. Kedua, untuk menambah wawasan peternak, menambah pengetahuan tentang pertumbuhan domba, perkembangan domba. Abi nampi pemanfaatan posyandu ternak domba ageng manfaatna kanggo peternak domba di kelompok kami, kelompok Rama Sakti. Ageng potensina panginten danten pelajaran oke kanggo warga masyarakat Kampung Ciampelas, Desa Mekarjaya, Kecamatan Tarogong, Kabupaten Garut. Terima kasih adanya posyandu ternak domba. Terima kasih program inovasi desa. Terima kasih program inovasi desa Mekarjaya, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. Oke. Posyandu ternak domba Padepokan Rama Sakti, Desa Mekarjaya, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. Oke. Garut-garut bangkit dan terus maju. Terus pergi demi Garut maju.
bijak dalam kebesaran.